Milan adalah kota mempesona yang penuh romansa. Perpaduan kota bersejarah dan kosmopolitan menyeimbangkan keinginan traveler dari seluruh dunia. Mulai dari arsitektur hingga makanan. Setelah subuh waktu Milan, kita sudah berangkat menuju tempat ini. Yes, first stop kita menuju Duomo. Eits, tunggu dulu. Kita nggak langsung menuju Duomo sih. Kita mampir ke sebelahnya dulu, yaitu Galeri Vittorio Emanuele. Karena masih pagi, toko-tokonya belum ada yang buka. Galeri Vittorio Emanuele adalah bangunan arsitektur bergaya neoklasik yang merupakan salah satu tempat perbelanjaan tertua di Italia yang dibangun antara tahun 1865 hingga tahun 1877. Brand-brand terkenal dan mahal berjejer di sini. And yes, the shopping mall is huge and absolutely beautiful. I can't stop staring up and down. Cantik banget. Bangunan megah rancangan Giuseppe Mengoni yang berhiasan ukiran dan pada dinding dan pilarnya. Tempat ini pun memiliki lorong-lorong beratapan kubah kaca yang cantik yang mencirikan arcade di abad 19. Oh iya, butik utama Prada sudah berada di sini sejak tahun 1913 loh. Disusul butik Armani, Gucci, Tos, dan Versace. Menurut tradisi setempat, berputar berlawanan arah jarum jam sebanyak 3 kali sambil mempertahankan tumit kaki kanan yang ditanam di alat kelamin banteng bisa membawa keberuntungan. Wow, tradisi yang dimulai sebagai olokan keturun ini menyebar ke kalangan wisatawan. Dan ritual ini diulang ratusan kali sehari oleh wisatawan yang berkunjung ke Milan. Mau nyoba? Sebelum jam 8 pagi, kita sudah bergegas menuju Duomo, kemudian membeli tiket dan masuk ke dalam katedral. Duomo adalah gereja terbesar kedua di Italia dan butuh lebih dari 500 tahun untuk menyelesaikannya. Dengan mengerahkan lebih dari 78 arsitek dan insinyur untuk memimpin proyek, dari peletakan batu pertama pada tahun 1386 hingga penyelesaiannya pada tahun 1965. Kita antrian pertama. Karena pinter jadi gak usah pakai mestreng. Udah sepi. The best part about visiting the Milano Duomo adalah tentu saja bisa naik ke atap, di mana kita bisa mendekati dan melihat beberapa dari 135 menara katedral, melihat pemandangan kota Milan,
tumpukan menara tua dan gedung pencakar langit. Dan kalau harinya cerah, pegunungan Alpen bisa kelihatan juga loh. Sayangnya waktu itu cuaca lagi mendung, jadi tertutup awan tebal. Hanya Mama. Saatnya cari oleh-oleh untuk teman dan keluarga di Indonesia. Apalagi yang dicari kalau bukan pasta. Di sini bentuknya macam-macam, dari warnanya, bentuknya yang unik dan lucu-lucu. Dan pastinya cuma ada di Itali ya. Oh iya, kenapa banyak nama Novita? Ternyata artinya adalah pengumuman. Pantas di mana-mana ada banyak namaku. Buat kamu yang hobi shopping, paling cocok deh pergi bulan Januari ini. Karena di mana-mana winter sale. Asik banget kan? Gak punya anak cowok. Setelah keliling-keliling, sampai kelaparan dan akhirnya ngantuk deh. Waduh. Karena jam makan siang, banyak restoran yang penuh dan crowded. Ini satu-satunya yang lumayan agak sepi ya. Jadi kita masuk ke sini. Ternyata di dalamnya padat juga. Ayo, mari kita coba pizza di tempat asalnya langsung. Pasti beda dong sensasinya. Oh iya, mau tau gak kita pilih apa? Kita pilih salami pizza dan tuna pizza. Yuk, mari kita makan. Mangiamo, yang artinya selamat makan in Italy. Setelah kenyang makan pizza, yuk keliling lagi. Kali ini window shopping ke Quadrilatero d'Oro, high fashion district yang banyak disebut sebagai Beverly Hills of Milan. Sekedar window shopping pun bisa dilakukan di sini untuk mengecek tren terkini. Back to Gallery Vittoria Emanuele. Karena di pagi tadi kita cuma sightseeing aja dan sekedar foto-foto, akhirnya kita kembali lagi ke sini. Guess what? Suasananya benar-benar beda dari yang tadi pagi sepi banget. Siang ini benar-benar crowded, super crowded. Deep in the shadow, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Last but not least, menutup trip Milan hari kedua dengan makan es krim gelato khas Itali. Yay! See you again, Milano! Ciao!